keluarga mantan Gubernur Papua Lukas NMB tiba-tiba mencoba masuk ke area steril sidang untuk meminta pemecahan vonis terhadap Lukas hari ini. Sidang vonis kasus suap dan gratifikasi senilai Rp46,8 miliar terhadap Lukas NMB ditunda karena Lukas dalam keadaan sakit dan dirawat di RSPAD. Seorang pria yang merupakan adik Lukas, alias NMB, mencoba masuk ke area steril sidang, namun hakim memintanya untuk tidak masuk. Pengacara Lukas NMB menjelaskan bahwa keluarga menginginkan pembacaan vonis hari ini, tetapi hukum memerlukan kehadiran terdakwa di persidangan. Hakim meminta keluarga untuk bersabar karena situasi kesehatan Lukas tidak dapat diprediksi. Sidang pembacaan vonis Lukas ditunda.